Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu. Selamat pagi semuanya. Untuk kegiatan operasi ketupat kali ini, kita melibatkan 239 personil, itu gabungan TNI, Polri, dan dari dukungan dari Pemda juga. Untuk titik-titik sudah kami tentukan beberapa lokasi yang memang diperlukan kehadiran petugas untuk mengantisipasi menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, terutama tempat-tempat ibadah, baik tempat ibadah umat muslim maupun tempat ibadah non muslim juga kami amankan. Jadi semua tempat ibadah kita amankan. Sejauh ini untuk kondisi keamanan Rotendao menjelang lebaran ini gimana? Ya, secara umum untuk situasi wilayah hukum Rotendao sampai saat ini dari data dan informasi yang kami terima, alhamdulillah masih dalam keadaan kondusif. Ini semua atas partisipasi dan dukungan semua pihak. Jadi tidak hanya Polri, namun TNI, Pemda, dan seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao. Sampai hari ini, semua kita bekerja, semua mendukung, semua mensupport, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga mensupport. Sehingga situasi yang kita alami saat ini kondusif. Pres yang digelar ini berapa lama nih, Pak Pres? Untuk operasi ini akan kita gelar kurang lebih selama 2 minggu. Untuk nanti setelah kegiatan ini nanti rekan-rekan akan kita panggil semua.